Kami pengurus LPKIKI Indonesia. Dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab terhadap penanganan dan pengentasan buta aksara Al-Qur'an di Indonesia dengan ini berikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekaligus alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Hajah Yeti Astuti terpilih sebagai ketua LPKIKI JIC Jakarta Utara. Harapan dan kedepannya adalah insya Allah program-program yang kita sampaikan kepada jamaah wabil khusus dan umat pada umumnya bisa terlaksana dengan baik, dan insya Allah kami akan membuat di setiap kecamatan ada LPKIKI dengan metode islah. Semoga Al-Qur'an ini bisa membumingkan Al-Qur'an, dan insya Allah Al-Qur'an akan selalu bersama kita. Untuk Al-Qur'an itu sebagai petunjuk kebenaran dan pembeda antara yang hak dan yang batin. Untuk pesannya bahwa ayo kita selalu membaca Al-Qur'an dan selalu memberikan Al-Qur'an itu sebagai asyifa, pengobat, dan Al-Qur'an itu di mana-mana harus tetap kita baca dalam keadaan apapun, dan insya Allah untuk melancarkan bacaan Al-Qur'an mari kita bergabung di LPKIKI, Lembaga Pengajaran Qiraatul Al-Qur'an di Jakarta Utara, tepatnya di Jakarta Islamic Center, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 sampai jam setengah 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur dari DPP LPKIKI, Lembaga Pembelajaran Qiraatul Quran Indonesia, dalam acara pelantikan dan deklarasi serta seminar nasional tentang gerakan pengentasan buta aksara Al-Qur'an yang pada hari ini dilaksanakan di Jakarta Islamic Center dan pengukuhan pengurus untuk wilayah Jakarta Utara yang diketuai oleh Bu Hajah Yeti. Dan kami bersyukur dari DPP Pusat mengucapkan tahniah, semangat, dan selamat. Semoga untuk pengembangan dan juga pengentasan daripada buta aksara Al-Qur'an senantiasa mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah terobosan sehingga kita dari LPKIKI Indonesia memiliki andil untuk gerakan pengentasan buta aksara Al-Qur'an. Karena memang sejatinya dalam fakta di lapangan banyak masyarakat muslim yang pada saat ini yang belum bisa baca Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan dari gerakan LPKIKI Indonesia ini memberikan andil di masyarakat bagi kaum muslimin dan muslimat, dari anak-anak, dari remaja sampai pun dewasa, mudah-mudahan bisa tercapai, dan ini untuk kebaikan kita bersama menuju daripada Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi selamat untuk wilayah Jakarta Utara yang sudah dideklarasikan dan juga pengukuhan pengurus daripada pengurusan LPKIKI untuk wilayah Jakarta Utara. Sekali lagi selamat untuk senantiasa mengembangkan daripada buta aksara Al-Qur'an. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami LAGG JC Jakarta Utara bersama Al-Quran kita bisa maju terus, pantang mundur bersama umat. Kita rekatkan dengan selalu membaca dan mempelajari Al-Quran. Insya Allah kita bisa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya umat dan bangsa.